اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا. Saudara alum sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo kesempatan yang Allah berikan kepada gedanyo, kasih sayang Allah ke gedanyo uronyo mandung menciptakan orang beriman, anak gedanyo uronyo anak-anak yang beriman beda sia-siakan, tanyo akan menyesal tengok. Maka anak gedanyo uronyo ke ya didik rohaniah mereka, jaga rohaniah anak gedanyo lagi tak jaga tubuh, berkorbanlah gedanyo uronyo untuk rohaniah anak-anak gedanyo. Maka ada salah seorang ulama di Suriah, Syekh Ramazan Al-Buti pernah berkata, hai anak lon, seandainya gata lamtung sampahnya sesuatu yang bisa mendekatkan diri gata kepada Allah, maka sungguh lung akan lumpudu gata lamtung sampah selabih-sabih-sabih seumur hidup engkau. Ya me anak-anak gedanya buat tempat-tempat pesantren untuk mendidik rohaniah, walau pesantren yang dianggap oleh manusia akhir zaman itulah tong-tong sampah. Kupu teman tak pedu anak gedanya buat istana, buat kursi yang indah, buat tempat orang-orang yang kagum, sementara tempatnya merupakan tempat yang bisa membawa mereka jauh daripada Allah, yang bisa membawa mereka kepada neraka jahanam. Maka didiklah anak-anak gedanya uronyo rohaniah mereka. Wajib yo sembahyang ke anak mulai uronyo. Tiuro si malam lima mbah wate sembahyang. Umu tujuh tahun ke agak wajib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap gedanya untuk perintahkan sembahyang. Umu tujuh tahun. Sabah itamang wate sembahyang hana tayunya ada sembahyang. Maka sabah dosa ke gedanya. Si urus si malam lima mbah wate hana dayu mesika lima mbah dah usah si urus si malam. Si belen duk nak kade syah untuk si rawana tu. Na uronyo umu yang kasih pelotun yang kalah ton ka hana pernah gedanyo yu sembahyang. Nyan mandua urung si, urung si inang da urung si agam. Kasih dengan dosa nyan manteng tanya tamang dalam neraka jahanam. Golom dengan kejahatan ji uke. Wate saat yang salah dalam tak bimbing dan tak didik anak-anak gedanyo. Nyantu si roh anak bayangkan na anak di lima ataupun enam roh yang mandum-mandum hanai sembahyang. Maka relah iman anak-anak gedanyo singo nyujo tuan ka payah perintah sembahyang. Umu si puluh tahun baru le gedanyo geyu poh, tapi poh yang hana melukai. Lima belah tahun, lapan tahun kata yu didik sembahyang tapi-tapi baru jadakannya lun ka bebas daripada gata. Pu yang lun perintahkan kepada gata kali lun perintah, pu yang Allah amanahkan kali lun bubut. Nyan baru belah gedanyo mehan hana gelah-gelah. Lima belah tahun ujub hana tak perhatikan anak-anak gedanyo hana gelah-gelah sampai urung akhirat. Maka atanyan mandum kejahatan ji singuh di dunia, mandum akan diwawa kepada gedanya wadah saat gedanya berada dalam kubur. Maka seralu sekalian yang seiman dan yang seagama, uronyo pertahankan iman yang dalam dada gedanya, pertahankan iman yang dalam dada anak-anak gedanya. Perbanyakkanlah uronyo rebut emas-emas amal-amal yang murah yang Allah titipkan kepada gedanya, kesempatan bagi gedanya. Apalagi gedanyo uronyo yang katoto untuk tak tinggalkan dunianyo. Maka gedanyo nyo tak didiklah anak-anak gedanyo. Maka anaknyo ke yang bisa menyelamatkan gedanyo mulai di dunia sampai di hari akhirat nanti. Mungkin hanya nyo ke yang bisa Tuhan sampaikan, bahkan nyo kalewat daripada insya gedanyo. Maka mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi gedanyo mandung. Jadi rohaniah-rohaniah tanya uronyo, mari dia tanya uronyo, rebut emas dimanapun. Menunggu imam pernah menepegah menung, yaitu masjid yang kalagi rupa, itulah pada menyumbangkan harta tanya juga, yang merupakan emas-emas yang banyak bagi tanya.